jemput-jemput sama si ayang saya. Ah, tait. Anjir, kita samaan, cuy. Mbak, ini nakal enggak, Mbak? Tombol tembak di sini, guys. Dia, guys. Ini bomnya di sini. Kita acak-acak aja, guys. Pakai jet, kalau pakai es dingin. Nah itu aku Alef, biasa tinggi biasa atas support kalian yang luar biasa mantap kali. So guys, kita sudah di EVOS dan kita nginep di sana dan mandi sana numpang biar irit ya guys ya ongkosnya. Dan hari ini kita bakal gerebek in the morning dan kita bakal ke GHRRQ. Kita bakal gerebek di sana, katanya GH-nya GH baru guys. Jadi penasaran ya guys ya. So ikutin aja keseruan gua. Kita bakal gerebek GHRRQ. Dan kalau kalian ada pengen gerebek mana lagi, komen di kolom bawah sebanyak-banyaknya. Ini lumayan jauh ya guys ya, membutuhkan waktu 1 jam. Dan ini gua ganjil ya guys ya. Oke guys, ini amat lumayan jauh bet. Tapi kita tetap semangat karena support kalian itu luar biasa guys ya kan. Kita kayaknya kita bakal ngeprank. Aduh. Oke guys, gue selalu baca komen-komen kalian ya guys ya. Gerbek sini, gerbek sini, gerbek sini. Gue bakal usahain untuk gerbek rumah mereka guys. Beberapa orang kan belum tentu mau gitu digerbekin rumahnya ya guys ya. Jadi mohon pengertiannya dari kalian. Kalau mereka nggak mau ya udahlah. Yang penting kita berusaha. Oke guys ya. Jadi kalian boleh request ke siapa-siapa. Ntar gue bakal berusaha untuk ke dia untuk bisa nggak gitu ya. Intinya gitu guys, kalian komen aja di kolom bawah siapa ntar gue bakal usahain untuk menghubungin dia untuk datang ngegerbek rumah dia. Okay guys, thank you guys, pokoknya kita bakal OTW, let's go. Yo guys, kita udah tiba di lokasi. Kita tunggu. Ini apartemen ya guys ya. Jadi tempat si RRQ ini di apartemen. So kita tunggu aja keseruan kita bakal gerebek markas RRQ. Bagaimana keseruannya? Let's go. Kita telepon dulu. Tunggu guys, kita tunggu nelpon mereka. Terus gue tuh pengen dijemput gitu guys. Sombong amat. Masuk gue atas sendiri. Bodoh amat. Woi. Di mana, Cok? Apanya di mana? Mau di mana? Gua di bawah ini. Iya, ke lantai 15 lah. Anjir. Jemput lah, jemput sama si ayang sayang itu tuh, yang manajer kamu kali itu. Bodoh amat. Yang cakep tuh. Enggak di sini. Ah, ini. Jual aja dia tuh. dia ke sini jam berapa? Dia belum ke sini, abang cepet. Enggak tahu, habis makan gitu ya. Lagi makan dia. Oh lagi makan kah? Janjinya jam 1 sih. Iya, makanya nggak tahu dah. Sini aja bang. Ya udah jemput dulu lah, anjir, di bawah anjir. Jemput ya? Iya, yeah, jemput dong. Ayo jemput yuk. Iya iya. Yo yo yo. Yo guys, kita tunggu jemputan. Nah, kita langsung aja ya kan, hotel. Let's go. Ya guys, kondisi apartemennya gini, keren banget guys tuh. Kita masuk ke sana guys. Oh ini guys, ini mantep sih tempatnya, PW gitu. Kita liatin. Oh ini kita masuk ke sini. Ini kayak parkiran gitu. Wah anjir, kayaknya gede banget ya. Oke kita bakal masuk sini. Terus kita tunggu jemputan kita ya guys ya. Kita bakal gerebek RRQ. Ya halo pak. Cek suhu dulu ya. Ya. Oke, aman? Oke mas. Oke. Ayo pak. Ya. Tahu deh pokoknya. Mana ya? RRQ di mana ya? Oh, ayo pak, makasih ya. Kita tunggu di sini aja. Nunggu jemputan dulu pak. Oh si bapak suka nonton pak? Suka. Oh namanya siapa pak? Joko. Hah? Pak Joko. Pak Joko. Hah? Yang punya Indonesia guys. Oke kita tunggu jemputan. Oke guys, kita bakal ke markasnya RRQ. Kita telepon lagi lah. Ah, tai. Si tai. Tuh diliatin sama mbaknya, kontolnya kecil. Oke guys, kita lu enggak pakai kolor.
Oke guys, kita bakal masuk ke GHRRQ bagaimana GH-nya RRQ ya guys ya. Gue penasaran, banyak makanan nggak? Ya, berapa? Oke. Kemarin gemar ya, kita. Oh, anjay. Gimana Nor di RRQ? Gimana? Lumayan lah ya. Tapi performa lu turun anjir. Kenapa? Eh itu 15. Oh, udah lumayan ya. Sekarang peringkat berapa? Peringkat 4 masih. Terakhir anjay. Terakhir. Tenang guys. Ya, masih bisa. Pokoknya masih ada 2 match ya kalau enggak salah ya. Iya. Dua round, bukan 2 match, 2 round lagi guys. Pokoknya mudah-mudahan RRQ bisa ya. Bisa tertendang. Oke guys, kita langsung aja. Yeay. Kok sepi anjing? Kayaknya gue salah GH deh anjir. Eh mbak, halo mbak. Sorry ya, pendiam. Oke guys, inilah GH-nya RRQ. Mereka pada ngudut anjir. Daripada ngudut, mendingan diudut. Mana si Legalot? Aman. Oh ini siapa? Content creator. Oh content creator, siapa? Joy. Oh Joy, salam kenal. Apa FF atau ML? Semua konten kita semua. Oh, kalau gua ML di kasur tapi. Oh, bodoh amat. Ini siapa ini? Pac-Man. Oh, ini siapa? Pac-Man. Oh, Pac-Man. Oke. Okay. Itu enggak kenal anjir, gendut banget anjir. Itu enggak kenal anjir. Gendut banget anjir. Iya, Canju tahu gua. Ini siapa? Hey, halo aja ya. Anjir. Ini berguna enggak sih? Hah? Berguna enggak sih? Enggak tahu. Mana si Legalot? Kamar. Oh, Mbak, Mbak enggak apa-apa kan di sini, Mbak? Oh, suka genit-genit enggak mereka, Mbak? Si Connor ya genit-genit ya? Hah? Suka gangguin ya, Mbak ya? Enggak, ya mereka orang baik kok. Oh. Orang baik suka itu. Mana sih Legalot? Oke guys, ini adalah WC-nya tuh. Tuh lihat. Anjing banyak jemput guys. Lah, ini siapa anjir? Kapten terkuat anjir. Legal tank. Lu ngapain pakai baju gua? Nah, sama gitu. Anjing. Mana? Itu anjing. Iya anjing. Kok sama sih anjing? Lalu ngikutin gua bang. Oke, pakai barang anjing. Ini kita bersama kapten terkuat di bumi katanya ya. Eh kalau kok sama anjing. Ini yang nurutin gua goblok. Kamu gila. Sama anjing. Guys, ini adalah kamar Legalot, guys. Bukan tuh kamar AC-nya. Orang ini. Nah, ini kok ada apa ini? Ini kamar orang anjing. Oh, ini kamar siapa, Cok? Enggak. Kok dikitnya sama? Iya anjir, dia lu, nyamain lu. Lu gak sama sih. Lepas lu. Gambing. Ini mungkin kamar. Nah, gua liatin pasti ada sesuatu ini. Kamar siapa ini? Kamar orang anjir. Iya siapa? Eksi. Oh. Anjir kita samaan coy. Kemas pakai Z, legai lot pakai Z. Brother Z. Anjing, lu ganti lah, lu mungkin baju dalam ya kak. Kok samaan aja sih tuh. RRQ Legalot guys. Oh kita mau liatin CCTV. Ngomong si Legalot guys, kalian harus tahu. Ini apa gue anjing. Oh mana. Kita bakal liatin CCTV. Aktivitas. Oke guys, kita bakal liatin. Di mana ini? Oh ini. Nah, ini CCTV-nya. Kalian bisa save juga ya guys ya. Terus kontrolnya. Nah, ini kontrol dia guys. Nah, ini kontrolnya. Lu kenapa di sini agak gede ya di sininya ya? Apanya? Nah, ininya apa? Lu tombol lari tembak. Tombol tembak di sini guys, dia guys. Ini bomnya di sini. Kita acak-acak aja guys. Ntar dulu, cowok. Ntar dulu. Nanti lu simpan anjir. Enggak anjir. Ini kenapa di sini? Biar mudah lihat. Ini kan teman sini ada kalian. Nanti kalau di sini bingung gua. Jadi biar dekat. Oke. Ini kenapa biar dekat juga? Yeah. Kenapa bom di sini? Biasanya orang bom di sini nih. Sekarang udah enggak bisa soalnya. Hah? Iya. Yeah. Kalau gua tekan gini kan. Kalau gua tekan bomnya di sini ketukar senjata bukan. Oh. Jadi sekarang udah ngambil di sini.
Iya, di bawah. Dulu rata-rata di sini kan? Di atas kan? Hah? Rata-rata di atas kan? Iya, rata. Biasa di atas. Oh, sekarang udah pindah ke bawah. Ya. Oke, okay, guys, ini adalah sensitif bukan apa nih? Kontrol. Oke. Kontrol. Oh, kontrol. Ini apa? Otopik. Otopik ini anjing goblok masuk rumah. Nah, ini guys, ini masuk rumah. Gimana? Nah. Oke. Okay. Nah, ini kontrolnya. Kontrol. Nah, ini guys, set. Ini otopiknya legalot guys. Nah, ini suaranya. Musiknya dimatiin dong lu enggak. Ini ah, kenapa suaranya enggak dinaikin lu? Sakit telinga gua denger orang anjir. Oh. Ini oh sengaja yang denger step doang. Yang paling penting sih sensitivitas guys. Ini kelilingnya di 91 ya? Iya. Kelilingnya 91, red dotnya 17. Ininya scope 2-nya di 71, terus scope 4-nya 61. Terus AWM-nya 50 dan si Legalot sering pakai AWM juga sekarang anjir. Kenapa, Cok? Biasa aja sih anjing. Udah lumayan sih. Anjing, ngomong-ngomong ini kita gaya ya kali. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Oh, kita mau room tour dulu, mau lihat-lihat dulu. Ayo Legalot. Oke, okay, ini kamar mandi. Ini banyak kayaknya ya. Kagak tahu. Anjir. Gua jarang mandi sih anjing. Lu mandi di mana anjir? Enggak pernah mandi, guys. Satu lagi. Oh, ini kamar siapa? Connor. Oh, ini Connor. Sendiri kah? Bebas. Oh, bebas. Bebas sih kamar siapa aja. Anjir, anjir. Biasa Connor tapi tidur sini. Oke, okay, oke. Okay. Ini kamarnya. Oke, okay, lihat pemandangannya dulu. Di sini apartemennya banyak cewek enggak? Enggak tahu, kagak pernah keluar gua. Ah, masa? Ngapain gua keluar? Ngapain lu keluar tapi Corona dikeluarin anjir. Ya? Dikeluarin ya. Apa ada aja, anjir. Oke, okay, guys. Ini tong bukan anjir. Nah ini kamar? Canju sama Pac-Man. Oh, Canju sama Pac-Man. Anjir. Oh ini nih, ini udah lama banget anjir. Apa tuh? Ini iya, baru Master ini League. Baru? Iya. Oh ya udah buat Master gua deh. Oke okay, guys, inilah. Kita acak-acakin pokoknya guys. Anjir ini baru cok, bajunya cok. Hah? Mau? Besar anjir. Masa? Gak apa-apa anjir. Nah ini gua mau punya siapa ini? Jangan. Oke okay, guys, ini bau ya gue ya. Iya. Yeah. Oke okay, guys, kita dikasih baju guys. Terus apalagi di sini guys, anjir. Ah ini kosong cok. Kalau ada handphone kita ambil guys. Oh ini. Ini apa nih? Baju. Oh Pac-Man, punya Pac-Man. Oke okay, ini kamar mandinya kita cek guys. Kita lihat-lihat. Aduh anjing berantakan banget. Lumayan sih, lumayan bersih ya. Oke, rapi. Kalau kalian latihan di mana? Di depan. Oh, di depan. Yeah. Nah, ini apa? Ini berantakannya. Berantak banget anjir. Roto. Oke, okay, guys, ini tempat mereka kadang live streaming ya. Lu kadang live streaming enggak sih? Kagak. Nonton apa dong? Nonton bokep. Anjir, bokep bener anjir. Makan bakso. Makan bakso. Makan bakso. Ingat makan bakso. Oke guys, inilah GHGH RRQ. Anjay, ini punya siapa, Cok? Ate Canju. Oh, Canju. Ini biasa siapa live streaming? Enggak ada. Enggak ada kah? Oh, ini Elgato udah sih. Lu perasaan punya channel deh. Apa punya namanya? Legalot. Legalot kan? Sekarang udah berapa? Gaji apa ya? 30 masih. 30 Kak. Oh, 30K subscriber, guys. Kalau kalian pengen lihat permainan Legalot, tinggal subscribe aja Legalot. Ini TV ya. Ya, begitulah GH-nya RRQ, guys. Yang penting nyaman ya. Yang penting mah gitu, anjir. Bener enggak sih? Iya. Tapi kalau mau ke Alfa kayak gitu-gitu di mana? Di bawah. Oh, di bawah. Oh. Halo, Bro. Oh. Ini siapa, Bro? Lucky. Hah? Lucky. Siapa? Lucky. Hah? Lucky. Monkey. Siapa? Lucky. Oh, Lucky. Salam kenal. Ini siapanya? Manager atau? Tim RRQ juga. Oh, tim RRQ juga. Mantap. Salam kenal, Bro. Iya. Kita lihat isi kulkasnya, guys. Kosong. Wah, banyak es krim, anjir. Kosong. Waduh. Udah habis kemarin banyak. Iya lu tahu sadar perut anjir. Enggak ada otak. Kita lihat dapurnya. Dapurnya gini doang ya. Ini. Oke. Mbak ini nakal enggak, Mbak? Enggak. Oh, enggak baik. Rajin enggak salatnya? Dia kan orang Kristen. Oh, iya lupa gua. Sorry. Ini apa ini? Paket. Paket sini. Oh, mana book manager kalian? Di luar. Oh. Oh, enggak di sini. Enggak apa-apa di sini kan barang-barang. Nah, ya, ya, ya. Nar.
Gimana selama di RRQ? Mana apa nih? Mana? Apel mana? Sini ayo kita ngobrol. Ayo kita ngobrol bersama. Canju. Eh Canju apa? Iya Canju. Kenapa? Kenapa? Ayo kita lihat sensitivitasnya si Apel banget. Mana? Apel gua di sana. Gua mana cepat? Ya, mana sih? Mana si Canju? Pac-Man mana dekat? Pac-Man kenapa? Ada. Wih, semuanya. Sini cok, mana HP lu? Tadi kagak lu lihat ya. Oh, ada. Yo guys, kita lihat CCTV si Connor. CCTV. Oke, kita lihat guys. Oke, kalian pengen lihat CCTV nih, gua liatin guys. Bodoh amat. Jadi buat teman-teman kan bisa apa namanya? Nah, ini guys, CCTV. Nah, ini di berapa lu? 90. Lu berapa legal? 91. Bedanya 1 anjir. Anjing, lu tadi lu simpan ya? Enggak anjir. Nah, ini kontrolnya. Tuh guys, ini kayak gini dia guys tuh. Entah kalian bisa capturein nih, ini. Nah, suaranya gini. Nah. Oke, yang Sanjo, kita liatin guys. Liatin. Ini full semua anjir. Wah, ini guys, kalian bisa capturein aja ya guys ya. Oke. Eh, mana si Pac-Man? Pac-Man. Sini, cok. Ngobrol dulu. Man. Sini, Man. Lu mah parah. Sini duduk, Man. Apa lu mana? Kenapa? Enggak apa-apa. Sini duduk, ngobrol dulu. Gimana dengan segmen apa namanya? Apa namanya? Turnamen. Bukan turnamen. Ini apa? Tim. Bukan tim, apa namanya? Performa. Enggak, bukan performa. Kayak formasi sekarang gimana menurut kalian? Mantap. Hah? Bagus. Yakin lu? Enggak, maksudnya kan kita buka-bukaan nih. Apa yang harus yang diperbaikin dari ini? Dari Rila Galat dulu deh. Jujur aja, anjir. Iya, itu. Apa ya? Itu. Iya. Ya apa kayak si Connor apa gitu anjir. Kurang main cuma. Hah? Kurang main tuh, Nor. Dengerin Nor, kata kapten anjir. Lu tuh kurang main, maksudnya main ke tempat yang aneh-aneh gitu. Tapi gua geliat ya performa RRQ ini jadi kayak apa ya? Menurut gua kayak turun naik, cok. Benar enggak sih? Mungkin ini kan kita battleground, kita enggak bisa nentuin saat kita di atas atau kalau di bawah kan. Enaknya sih atas bawah gitu. Wah, jadinya kayak gitu ya kan. Bahasa berat. Oke guys, jadi sebenarnya performa sekarang itu lagi memang dibentuk lagi ya dengan kehadiran yang Connor yang nggak berguna ini gitu. Jadi ntar bakal diproduk lagi untuk lebih baik lagi, benar nggak sih? Kompakannya. Kadang ngeyel nggak kalau dibilangin? Nggak pernah. Anjir, jangan begitu aja gitu. Aduh guys, anjir, udahlah ini tim hancur anjir. Nggak, bercanda. Gua ngejas biar mereka lebih maju lagi. Benar nggak sih? Nah gitu. Soalnya butuh proses juga untuk bikin tim. Mereka merombak udah berapa kali ya? Tiga. Empat kali kan? Berapa kali rombak? Tiga ya. Dan itu sangat butuh waktu lagi. Dan sebenarnya prosesnya semakin banyak latihan juga, semakin ikut turnamen juga, bakal lebih maju lagi menurut gua. Dukung mereka jangan saat mereka menang aja, tapi dukung mereka saat mereka lagi di bawah untuk lebih baik lagi. Bener gak? Buru masukan buat teman-teman nih. Kan banyak teman-teman juga yang di rumah pengen lebih baik lagi, pengen bagus lagi mainnya. Apa saran lu gitu? Kill aja 100 per hari. Anjir. Dikit itu anjir. Oh, dikit itu ya. Pokoknya sehari 100 gitu. Yeah. Oke, terus apa lagi? Itu aja berjaga. Oh, lu dari lu. Apa? Ya strategi lu biar lebih bagus lagi mainnya, lebih jago lagi apa? Main aja. Iya, ikut turnamen kecil gitu. 12 juga enggak apa-apa. Benar juga sih, ikut turnamen terus latihan benar-benar ya. Benar enggak sih? Benar. Kalau anjing enggak guna anjing, cok. Sumpah ini enggak penting banget anjing, sumpah. Enggak penting. Menurut lo gimana? Ya, ikut latihan terus tim, komunikasinya biar komunikasi. Bekerja. Tapi menurut gua komunikasi kalian kurang deh anjing. Bukan kurang, nggak kelihatan aja. Oh, rahasia ya kan? Rahasia, bener-bener juga. Dor, menurut lo Dor? Main terus. Main terus. Dan tidur.
Anda benar. Benar sih, si Connor tuh zamannya NEC dari memang semua di proses ya. Lu juga masuk RRQ juga butuh benar-benar perjuangan juga ya. Dia ngumpulin prestasi, banyak ngikut lomba-lomba, kan di situ baru muncul kelihatan apa namanya? Bakat-bakatnya baru ditarikin ke RRQ. Dan sebenarnya mereka menarikin Connor juga sebenarnya enggak niat ya. Hah? Tuh lihat guys, buka-bukanya. Nor, ini tuh pacuan buat lu lebih baik dan buktiin kepada mereka lu bakal lebih bagus. Iya. Bener gak? Nah gitu, gue selalu menyindir guys, biar makin maju lagi. Soalnya gue juga sering disindir guys. Bener gak? Dan si Connor tuh orang mana? Lu orang mana? Aku orang Ciantar. Ciantar, anjir jauh banget guys, bener-bener jauh nih dia. Langsung pergi ke Jakarta. Kalau lu orang mana? Bandung. Asia budak mana anjing? Hah? Bisa teh bahasa Sunda sia teh goblok. Oh, sia teh bol. Kalau lu orang mana? Medan. Oh, Medan. Horas, bray. Kalau lu? Citayam. Oh, Citayam. Masih Chicago. Oh, anjay. Berat. Dan ini buat motivasi juga buat kalian, e-sport tuh lumayan juga buat gaji itu di atas UMR lah. Maksudnya gaji itu bisa lah di atas UMR, tapi usaha yang keras juga ya, latihan, tapi tetap juga ada teman-teman di rumah jaga kondisi. Mereka juga pro player tetap jaga kondisi kan, enggak selalu main tiap hari kan. Ada waktunya buat enggak macet itu apa? Kok lu ngerti sih anjing? Macet itu apa men? Anak baik-baik ya, soleha, macet. Jadi si jadi tetap waktu istirahat lu, gua tanya nih, latihan lu berapa jam buat buat latihan doang? Dari jam 7 ya? Jam 7. Enggak, maksud gue nih latihan tim loh, bukan latihan biasa. Mungkin mereka sering juga kadang main publik juga ya kan? Jam 7 sampai jam 12 untuk latihan tim. Nah, untuk sebenarnya mereka juga dari publik kok, semuanya juga dari publik anjir. Benar enggak sih? Benar. Tapi tetap kondisi buat istirahat juga cukup. Benar enggak? Benar. Nah, gitu guys. Masukan dari mereka sudah nih guys, menurut kalian motivasi buat kedepannya untuk RRQ. Maksudnya gelar apa yang benar-benar kalian pengen kejar, terus apa yang benar-benar kalian pengen ngasih tunjukin buat para teman-teman kita untuk lebih bikin penasaran mereka apa yang bakal kalian teroboskan yang terbaru gitu. Harusnya ada satu lagi, siapa sih? Enggak ada. Kalian berempat, kenapa harusnya di cadangan? Ada mana dia? Oh, Ciplo. Ntar sama gua aja ya, berdua di kamar. Oke. Oke, berikutnya. Juara 1 WPPM. Oke. Juara 1 World Cup. World Cup juga. Terus itu bukan World Cup sih, nanti Asia kayak. Lebih ke Asia ya. World Cup sih lebih kayak lo World Cup juga. Soalnya kan kalau Asia kan Asia mah Asia, ini kan ada Brazilnya juga, ada Asia. Oh, Asia ya. Bagi peregi nanti. Oh, pergeriona. Oke, guys. Pokoknya tujuan mereka sampai ke World Cup apa? Ya, pokoknya paling tinggi yang World Cup. Oh, World Cup lah pokoknya intinya kayak gitu. Dan lu ngerasa latihan kalian udah cukup atau belum sih? Belum. Anjir, mereka udah latihan berapa kali tapi merasa belum guys, apalagi kalian. Kita butuh juga motivasi buat teman-teman di rumah, dan yang paling penting latihan yang apa, yang tekun ya. Iya. Terus usaha yang keras enggak akan mengkhianati hasil sih, benar banget ya enggak? Iya, kayak bang. Nah, otak kau. Oke guys, ini bersama, jangan lupa di-follow juga IG-nya Legalot apa? RRQ Legalot. RRQ Legalot lu? Pacman. Connor. Kalau kalian mau top up di jangan, enggak usah perlu. Udah enggak ada lagi. Dulu depan komputer, laptop anjir. Jual-jualan dia apa, sekarang udah enggak. Itu kan dulu banget. Oh iya. 18. Dulu gua tahu banget guys, dia guys. Kita apa? Di Jakarta pas turnamen tidur. Gue juga gembel anjek. Tidur di kapsul. Gua lu tau bukan kapsul anjir. Kapsul. Bukan. Jadi, tau enggak? Kayak kadang anjing. Bukan kapsul itu. Bukan kapsul anjing, kadang anjing tau enggak? Jeruji-jeruji, cok. Masuk penjara. Pokoknya kayak di penjara anjir, tapi memang butuh perjuangan juga, terus kayak diskat gitu anjir.
atas bawah masuknya. Pokoknya anjing. Tapi semua butuh proses sih. Gua yakin mereka bisa nih. Dia bisa dan teman-teman di rumah pasti bisa juga, guys. Pokoknya berjuang juga untuk kalian juga. Semua butuh proses. Jangan melihat mereka sekarang, tapi ngelihat perjuangan dulunya dia. Dia dulu sampai dari kampung ya ke Jakarta, tidur kita ngegembel. Terus tidur di apa? Di Pajar ya itu. Yang di apa namanya? Restoran itu terbuka sampai nyamuk banyak anjing. Itu kita udah lewatin dan gua di situ tuh karena pengen numpang buat ke Bandung, guys. Gua numpang ya dulu ya. Cepcil Deandra juga dan emang butuh perjuangan juga, guys. Jadi buat teman-teman semangat juga karena mereka bisa, gua bisa, kalian juga bisa. Semangat terus, guys. Thank you, God, don't forget you like and share ke teman-teman kalian, mantap kali. Thank you RRQ. Thank you. Bro, mantap. Bikin pokoknya motivasi buat kalian juga untuk lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Mantap kali kan? Nah, itu aku. See you guys RRQ. Apa yang Viva. Oh, 3 2 1. Viva RRQ. Pongku pap.